Tekanan darah saya diukur 130 garis miring 67 mmHg normal. Lalu saya ditanya, pernah terkonfirmasi positif COVID-19? Pernah batuk atau pilek beberapa hari terakhir? Pernah mengidap penyakit jantung atau penyakit lain seperti ginjal dan lain-lainnya? Semua saya jawab tidak. Lalu lengan baju kiri saya disingkapkan dan vaksin pun disuntikkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada pukul 9.42 WIB pagi ini saya memulai ikhtiar besar sebagai warga negara Indonesia untuk terbebas dari pandemi ini dengan menerima vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 inilah yang lama kita tunggu-tunggu dan baru disuntikkan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan suci dan halal untuk digunakan. Saya berharap vaksinasi COVID-19 yang tahapannya sudah dimulai hari ini berjalan dengan lancar. Sehat terus Pak Presidenku Jokowi. Anugerah Indonesia.